lebih terhormat lagi kalau kita. Ini aku bikin video ini. Ya dikirim bang, jalan ke sana. Bentar dulu. Ini kenapa ada ininya? Ini kan anu dulu yang belum. Oh iya salak. Suster Anna. Oh satu lubang dua ya suster. Oh ya itu karena anu pindahan. Anak asuh itu kan kadang-kadang ada ingat sebenarnya. Kami ya merasa sebagai orang tuanya anak-anak. Jadi kami memang kebiasaan di sini maupun yang di Ungaran kan sudah. Apalagi kalau mantan dulu anak-anak asrama ya kayak Sir Alfonso itu kan kan juga anak asrama didikan dari sudah ingat akan ya didikannya kebaikannya ya toh. Itu mereka kan mengenang. Coba kalau enggak di suster dia merasa Oh biasanya di sini kan ada nih kayak ibu-ibu itu lagi sebenarnya iya. Suster iya katanya ini saya juga ngeliat ya suster ya ibu-ibu sakit ini ibu-ibu sakit suster kami yang mengalami diri jadi ada Kristus ya kita punya rumah tinggal satu ini yang paling sempurna
usianya sudah. Usianya. Ya. Sampai apa sih? Kecuali dari juga anak-anak intim temannya si Atan itu ada yang dimakamkan di sini karena dia habis waktu itu kan habis rekreasi terus dia itu sampai di mandi kayak masuk angin gitu. Nanti boleh ada ke belakang nggak sih nanti bisa kalau mau jadi bisa lewat sudah berapa banyak yang meninggal maksudnya yang meninggal terus dikuburkan di suster ini? Ya, kalau sudah jadi suster ya. Oke Mas, kalau boleh tahu ini sekarang di mana sih? Ini sekarang itu berada di susteran PE Panjang Enjo ya. Oh gitu. Ini masyarakat Mas Rani pada merayakan Natal di sini biasanya itu ya setiap hari ya? Iya. Setiap hari untuk hari raya Natal, Misa, Kudus apa ya lain-lain lah. Ada pasti pada raya Natal di sini. Oh gitu. Di sini ada apa aja sih Mas? Di sini ada tempat kapel, tempat para tidur duster, masih ada kebun, ada kuburan suster, masih banyak lagi. Oh tadi kan, tadi pas saya lihat ke dalam tuh ada tuh ya kan orang apa lagi berbaring sakit itu kenapa Mas? Ya itu karena usia mungkin sudah tua, jadi untuk usia lanjut jadi agak mungkin perlu sedikit lupa dan akhirnya mungkin jadi siapa apa jadi akhirnya tidur lagi. Oh gitu, jadi berarti ada ruang inap buat perawat juga ya? Iya ada, dan itu umurnya pun sekitar 93 tahun. Oh ibu-ibu tadi itu umurnya 93? Iya.